Dr. Salma Kiana Nareswari menjadi sorotan publik di sosial media. Pasalnya, Dr. Salma membagikan cerita awal mula dirinya terkena vitiligo. Vitiligo merupakan suatu penyakit yang membuat kulit asli penderitanya menghilang sehingga yang terlihat hanya bagian putih saja. Dr. Salma mengaku gejala vitiligo yang dideritanya muncul setelah mengonsumsi suplemen herbal anti penuaan secara rutin. Awalnya, gejala hanya muncul di area mata, kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya dalam waktu sekitar 3 hingga 6 bulan. Dalam video TikTok yang diunggah di akun pribadinya, Dr. Salma bercerita suplemen yang dikonsumsinya terbuat dari herbal atau ekstrak tumbuh-tumbuhan. Dr. Salma mengonsumsi suplemen tersebut pada tahun 2019 lalu. Faktor vitiligo lainnya dapat disebabkan ketika memiliki kelainan genetik, paparan sinar matahari, dan mengalami stres. Meski tidak ada keluhan selain gangguan estetika, Dr. Salma mengaku sempat alami kondisi yang tak percaya diri. Namun, perlahan ia mulai bangkit dan berdamai dengan keadaan karena kondisi kulit ini tidak bisa hilang dan sembuh total. Setelah ceritanya ramai, Dr. Salma pun mengimbau agar masyarakat tidak asal konsumsi suplemen atau obat secara asal, tanpa direkomendasikan dokter atau tenaga medis lainnya.